Daerah. Episode 15 untuk teman-teman kelas 1. Halo teman-teman kelas 1, apa kabar kalian? Pasti sudah mandi dan segar kan? Hari ini Maya akan bermain sambil belajar lagi. Nah, sebelum kita beraktivitas, kita akan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oi teman-teman, sudah hafal nama-nama hari kan? Yuk, kita sebutkan sama-sama dengan suara yang kencang ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Satunya lagi? Ya, Minggu. Terus hari ini hari apa? Iya, betul. Teman-teman, kesini deh mendekat. Kita lihat sama-sama yuk. Maya punya peta Indonesia. Tapi di peta ini ada gambar orang-orang yang memakai pakaian adat daerahnya masing-masing. Kita sebutkan bersama ya masing-masing daerah dan pakaian adatnya. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku,
Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Banyak sekali pakaian adat yang ada di Indonesia ya, teman-teman. Maya jadi bangga dengan keberagaman adat dan budaya di negara kita. Walaupun agama, alam, dan kebudayaan di setiap daerah dan pulau berbeda, tetapi kita bisa hidup rukun. Nah, sekarang Maya mau memberitahu kalian nih, jika ada teman kita yang sedang beribadah, apa yang harus kita lakukan? Iya, kalian benar. Kita tidak boleh mengganggunya. Nah, jadi kita pindah tempat aja yuk, supaya tidak mengganggu teman yang sedang beribadah ini. Wow, pulau tempat tinggal kamu indah sekali ya. Hai teman-teman, apa yang kalian katakan jika ada orang yang memuji pulau kalian? Betul, kita harus menjawab dengan ucapan terima kasih. Terima kasih, senang sekali mendengarnya. Hai teman-teman, hari ini Maya sudah pulang ke rumah. Hari ini Maya sedang membaca Tempat Untuk Sani. Teman-teman tahu kan cerita Tempat Untuk Sani? Wah, masih ingat. Berarti teman-teman tahu kemana saja Sani pergi. Yuk kita sebutkan bersama-sama sambil mengingat kembali ceritanya. Pertama, tempat tinggal Sani yaitu di dalam gua. Kedua, Sani pergi ke puncak gunung untuk mencari tempat yang lebih hangat. Lalu, Sani pergi ke danau, tapi ternyata ia masih juga kedinginan. Jadi, Sani mencoba masuk ke sungai, yang membawanya ke pantai. Di pantai, matahari bersinar sangat terang. Sani jadi kepanasan. Akhirnya, Sani pun pergi ke hutan. Di hutan, udara terasa hangat, tapi tidak menyengat. Akhirnya, Sani pun tinggal di hutan. Nah, kalau semua sudah tahu, yuk kita lengkapi huruf-huruf yang belum lengkap ini. Di gambar ini, Sani pergi kemana teman-teman? Iya, Sani pergi ke sungai. Sekarang kita isi yuk. Di sini ada huruf sunga. Berarti kurang huruf apa ya biar bisa dibaca sungai? Coba ya, Maya baca dulu. Sungap. Loh, kok sungap? Teman-teman ada yang tahu huruf apa yang tepat untuk mengisinya? Kita coba baca ya. Satu, dua, tiga. Wah, kalian benar. Sungai. Kalian hebat banget. Sekarang ke nomor dua ya. Ada gambar Sani lagi nih. Teman-teman, tahu tidak Sani sedang berada di mana? Iya, Sani sedang berada di pantai. Yuk kita isi huruf yang kurang. Di sini tulisannya panta. Maya tahu jawabannya. Jawabannya S. Salah, bukan S. Huruf apa ya teman-teman? Oh iya, bukan S. I. Coba kita masukkan huruf I ke tempat yang harus kita isi. Iya, tepat. Huruf I lagi.
Nah, sudah lengkap nih. Yuk kita baca lagi bersama-sama. Pantai. Tinggal dua lagi yang harus kita lengkapi hurufnya, teman-teman. Kita isi yang ketiga ya. Kalau di gambar ini, Sani berada di mana, teman-teman? Coba kalian masih ingat tidak? Iya, Sani berada di danau. Sekarang kita lihat hurufnya. Tulisan di bawahnya cuma ada dana. Mungkin huruf M. Kalau ditambahkan huruf M, bacanya jadi danam. Aku salah, teman-teman. Huruf yang benar apa ya? Oh, huruf U. Coba kita isi ya. Tepat. Huruf yang harus ditambahkan adalah huruf U. Yuk kita baca bersama lagi. Tapi bacanya dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Danau. Nah, ini yang terakhir nih, teman-teman. Gambarnya ini. Dalam gambar yang ini, Sani sedang berada di mana? Coba tebak. Di pohon? Bukan. Bukan di pohon. Sani berada di hutan. Sekarang, kita baca tulisan di bawahnya. Huta. Loh, cuma huta, teman-teman. Harus ditambah huruf apa ya biar jadi hutan? Iya, benar sekali. Harus ditambahkan huruf N. Oke, kita baca dari jawaban pertama ya. Tapi bacanya dengan suara yang keras. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sungai. Pantai. Danau. Hutan. Yeay. Terima kasih ya, teman-teman, sudah membantu Maya melengkapi kata-katanya. Teman-teman kelas 1 pasti sudah hebat-hebat membacanya. Bagaimana jika sekarang kita mengukur pakai jengkal? Tapi kira-kira mengukur apa ya? Oh iya, bagaimana jika kita mengukur lemari? Ayo kita mengukur lemari pakai jengkal. Teman-teman, ini lemari Maya. Kira-kira berapa jengkal lebar lemari Maya ya? Menurut Maya sih 5 jengkal. Tapi benar atau salah ya? Teman-teman bantu Maya hitung ya, biar Maya gak lupa. Ayo kita menghitung bersama. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata lebar lemari Maya 4 jengkal. Makasih ya, teman-teman, sudah membantu Maya menghitung dengan jengkal. Nanti kalian perkirakan lebar lemari kalian di rumah kalian masing-masing ya. Setelah itu baru dihitung. Teman-teman, lihat deh aku bawa apa. Sekarang aku ingin memberitahu kalian kalau kita juga bisa melihat sungai, gunung, dan danau di dalam peta. Coba kalian amati gambar peta ini. Ini gambar Pulau Sumatera. Di dalam peta Pulau Sumatera ini ada gambar sungai, gunung, dan danaunya. Yang bentuknya garis seperti ini, tandanya ini sungai. Kalau kalian menemukan gambar segitiga seperti ini di dalam peta, itu adalah gunung. Gunungnya ada 2 warna. Coba kalian sebutkan warna apa saja. Benar sekali, warna hitam dan warna merah.
Gunung yang berwarna hitam itu artinya gunung yang sudah tidak aktif lagi. Dan gunung yang berwarna merah itu artinya gunung berapi. Kalau yang warna biru ini artinya danau. Berarti di daerah tempat itu ada danaunya. Coba sekarang kalian amati peta pulau kalian masing-masing. Lalu temukan gunung, danau, dan sungai yang terdekat dengan kalian. Nanti kalian kerjakan tugasnya bersama ayah, ibu, atau kakak kalian ya. Oke, jangan kemana-mana. Nanti Maya akan kembali lagi. Gimana teman-teman? Kalian sudah mengamati peta di pulau kalian belum? Wah, ternyata semuanya sedang melihat pulau tempat kalian tinggal ya di peta. Kalian sudah menemukan gunung yang ada di pulau kalian belum? Kalau sudah menemukan, kalian nanti tulis nama gunungnya di buku kerja kalian ya. Tugasnya yang ini. Kalian sudah tahu semua kan nama-nama pulau di Indonesia? Kalau kalian tahu, pasti kalian bisa mencocokkan bentuk pulau dengan namanya. Seperti yang ini nih. Kalau kalian lupa nama dan bentuk pulaunya, kalian boleh kok melihat ke peta Indonesia. Yuk sekarang kita kerjakan bersama. Nah, teman-teman bisa sambil mengerjakan juga ya di buku kerja kalian. Di sebelah kiri, kita lihat ada berbagai gambar pulau yang ada di Indonesia. Di sebelah kanan, ada berbagai nama pulaunya. Yuk kita cocokkan gambar pulau dengan nama pulaunya yang tepat. Pertama, pulau yang ini nih. Kira-kira nama pulau yang tepat apa ya teman-teman? Benar, Pulau Papua. Kita tarik garis ya dari gambar Pulau Papua ke nama pulaunya di sebelah kanan. Kalau gambar pulau yang ini, kira-kira nama pulaunya apa ya teman-teman? Benar lagi, yang ini Pulau Jawa. Kita tarik garisnya ya bersama-sama. Teman-teman tarik garis juga di buku kalian ya. Nah, sekarang gambar ketiga nih. Yang ini apa ya nama pulaunya? Pulau Sumatera. Tepat sekali. Yuk kita tarik garisnya. Wah, sudah pulau keempat nih. Apa nama pulau ini? Coba jawab dengan suara lebih keras. Wih, benar lagi. Yang ini Pulau Sulawesi. Yuk tarik garis bersama-sama ya. Wah, sudah pulau yang terakhir nih teman-teman. Yang ini pulau apa ya? Pulau Kalimantan. Yeay, semua pulau sudah kita hubungkan dengan nama pulaunya. Wah, ternyata kalian semua sudah hafal ya nama-nama pulau di Indonesia. Kalian semua hebat. Hai teman-teman, penasaran nggak benda-benda apa yang ada di atas meja Maya ini? Hari ini, kita akan membuat proyek yang kalian sukai. Ada dua pilihan loh. Yang pertama, membuat model gunung berapi. Yang kedua, membuat panduan wisata di daerahmu.
kalau membuat model gunung berapi, kalian bisa menggunakan tanah, bubur kertas, balok mainan, pasir, atau koran. Caranya mudah loh. Kalau menggunakan tanah liat, bahan-bahan yang kalian perlukan adalah tanah liat, air, dan lumut untuk menghias. Cara pembuatannya seperti ini. Bentuk tanahnya jadi seperti gunung, lalu biarkan kering di bawah sinar matahari. Jika kalian ingin menghiasnya, kalian bisa menggunakan lumut yang ditempel ke badan gunung agar terlihat seperti gunung asli jika dipandang dari kejauhan. Begitu juga kalau kalian menggunakan bubur kertas. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah kertas koran yang banyak, lem, dan cat air. Cara pembuatannya seperti ini. Kertasnya direndam, lalu dicampurkan dengan lem. Baru setelah itu dibentuk seperti gunung berapi. Yang ini juga harus dikeringkan di bawah sinar matahari agar lem yang tercampur di dalamnya kering. Kalau memakai balok mainan, lebih mudah lagi. Untuk bahannya, kalian hanya membutuhkan balok-balok mainan atau bisa juga permainan balok-balok kayu yang kalian miliki. Pembuatannya mudah juga. Kalian tinggal bentuk balok mainan atau kotak-kotak baloknya menjadi gunung, iya kan? Gimana? Mudah kan membuatnya? Nanti kalian tunjukkan ke ayah dan ibu kalian ya, kalau miniatur gunung kalian sudah selesai. Sekarang aku beritahu cara pembuatan proyek panduan wisata ya. Kalian harus menyiapkan kertas, gunting, pensil warna atau krayon, pulpen, penggaris, dan pensil. Caranya, kalian lihat dulu tempat wisata apa yang terdekat dengan tempat tinggal kalian. Lalu, kalian gambarkan denah perjalanannya dari bandara terdekat, terminal bis terdekat, atau pelabuhan terdekat menuju ke tempat wisata di sekitar kalian. Di sini, aku menggambar titik-titik, yaitu arah perjalanan menuju tempat wisata. Lalu, kalian perkirakan lama perjalanan menuju tempat wisata jika berjalan kaki, menaiki sepeda motor, atau naik mobil. Sekian dulu ya, hari ini Maya menemani kalian belajar. Kita akan berjumpa lagi besok. Dan juga jangan lupa ya, isi lembar refleksinya yang ada di belakang buku. Dadah! Yuk, kita ulang bersama apa saja yang kita sudah pelajari hari ini. Pertama, kita mengulang lagi tentang nama-nama hari. Lalu, kita belajar mengenal berbagai pakaian adat 34 provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia tidak hanya terdiri dari berbagai suku, tapi juga berbagai agama. Karena itu, kita harus saling menghormati agama satu sama lain ya. Indonesia juga memiliki banyak tempat wisata indah. Jika ada yang memuji pulau tempat kita tinggal, kita ucapkan terima kasih dengan sopan ya. Setelah itu,
kita mengingat kembali cerita berjudul Tempat Untuk Sunny dan melengkapi berbagai tempat Sunny pergi. Tadi, Maya juga belajar mengukur dengan jengkal. Kita belajar juga tentang berbagai simbol pada peta. Lalu, mengingat berbagai nama pulau di Indonesia dari bentuk pulaunya. Kita juga mengerjakan proyek membuat gunung berapi ya. Yang terakhir, kita membuat juga proyek panduan wisata. Sekian dulu ya teman-teman pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di episode seru yang lainnya. Sampai jumpa.